Baik, dari Kodim 0710 Pekalongan, kita juga bersama dengan Pemda Pemkot Pekalongan, di mana kita menyelenggarakan kegiatan Lomba Tari Piala Wali Kota dan Dandim Pekalongan. Jadi kegiatan ini diikuti oleh 68 peserta, itu ada yang dari Cirebon, dari Tegal, dari Malang, dari Gresik juga ada, dan tentunya dari Pekalongan sendiri, baik kota maupun kabupaten. Jadi tujuannya event ini adalah untuk membangkitkan semangat dari para peserta pegiat seni di Pekalongan. Ya, jadi kita membuka mata Pekalongan ini bahwa ada event tari yang memang sudah internasional bahkan. Jadi nanti setelah ini pesertanya, pemenangnya akan melaksanakan lomba grand final, dan setelah grand final akan dikirim ke luar negeri. Baik itu Malaysia, Singapura, atau itu tergantung dari IO-nya yang menentukan selanjutnya. Jadi marilah kita dari Pekalongan ini kita genjot lagi, kita giatkan lagi kegiatan seperti ini. Jadi tari itu tidak hanya untuk pembukaan acara, tidak hanya untuk opening kegiatan-kegiatan tertentu, tapi memang sudah ada lombanya dan untuk prestasi lebih lanjut. Dan mudah-mudahan nanti peserta lomba yang memang masih duduk sekolah dasar atau sekolah lanjutan akan mendapatkan piagam dari Dinas Pendidikan bahwa memang Kota Pekalongan ini memang peduli benar-benar dengan prestasi dari anak-anak di usia sekolah. Gimana nih Mbak perasaannya abis ikut lomba ini? Senang banget bisa dapat juara 2. Dapat juara 2. Mungkin sebelumnya udah pernah ikut lomba atau seperti apa? Udah pernah. Kemarin lomba di Grand Mall juara 1. Oke, berarti udah biasa juara atau seperti apa nih Mbak? Udah sering lomba. Terus dapat juara juga. Kadang tuh sih, kadang juara 1, juara 2, juara 3. Tapi belum dapat juara umum. Oke. Untuk sekarang nih Mbak, menurut Mbak kesannya gimana sih ikut lomba ini? Senang bisa ketemu teman-teman baru, terus seru banget acaranya. Dapat pengalaman baru juga ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.